الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعه في علمه في دار الأمن: تبديل ما صح منهما، mengutamakan sesuatu yang sahih yang sahih daripada keduanya. Hadis Nazil, hadis Ali. Kalau Ibnu Mubarak yang berkata oleh Ibnu Mubarak, laisat jaudatul hadisi kurbal isnadi, tidaklah baiknya hadis jauh sanad. Bukan. Kurbal hadisi dekat, ya. Tidaklah baiknya hadis qurbal isnad, dekatnya sanad. Bahkan jaudatul hadis, baiknya hadis sihatul rijal, sahih para perawinya, rijal. Al aslu, maka yang asal adalah al aqsu minal ulama wa nuzuluhum aula minal ulwi anil jahalatin, maka turunnya mereka itu lebih utama daripada tinggi daripada orang-orang yang bodoh. Alam mazhabil muhaqqiqina minan naqalati, menurut mazhab para ulama muhakik daripada orang-orang yang terpercaya. والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند نظر وتحقيق. Dan hadis nazil ketika itu adalah dia itu yang tinggi pada makna, ya, tinggi dilihat dari segi makna menurut ahli peneliti dan pentahqiq. Ya. Walaupun banyak, tapi kalau semuanya sikat, kenapa enggak? Makan itu yang lebih bagus daripada sedikit, ya jelek itu. Wal hadisul ali, maka hadis ali inda muhakkikin, menurut ulama tahqiq, ma sa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang sahih, hadis yang sahih berasal dari Rasulullah sallallahu. Wa in balagat urwatu mi'atan, sekalipun para perawinya sampai 100. Perawinya sampai 100. Ala mazhabil muhaqqiqina minas saqalati, menurut mazhab, ya, para muhaqqiq daripada orang-orang yang mengutip. Wa nazilu hina izin, hadis nazil ketika itu adalah wal ali, dia itu tinggi. Ya, makna pada makna tapi nya. Ya. Indan nazari, ya, ketika melihat, otakik dan mentahkikan. Jadi secara makna ini. Wal hadisul ali indal muhakikin, maka kalau begitu hadis ali menurut ulama muhakikin adalah maso'a in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in balagat ruwatuhu mi'atan, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun sampai perawinya itu 100. Ala ay huwa adul hadisil ali, ala itu batasan hadis yang ali. Wa qasamuhu khamsata ayya
aksamin, dan mereka ya membaginya kepada lima bagian. Al-qismul awalu, bagian yang pertama, al-qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haisul adadu, dari segi adatnya. Bisnadin da'ifin ghairim da'ifin, dengan sanad yang bersih lagi tidak da'if. Jadi kalau kita lagi bahas hadis do'aib, kita jelasin juga gitu ya. Fa amma iza kana qurbul islami ma'a da'fi ba'dir ruwati falan tiqatifata ila hazal ulwi, maka adapun apabila dekatnya sanad serta lemah sebagian para rawi, maka tidak bisa menengok kepada yang tinggi. La siyama, apalagi in kana fihi ba'dul kadzabin al-mutakhir, jika ada padanya itu sebagian para ulama pendusta yang akhir. Imanid da'a sama'an minah sahabati, daripada dia mengaku mendengar dari sahabat. Fa Ibrahim bin Hadiyah, seperti Ibrahim bin Hadiyah. Wa dinaru, dan dinar Ibni Abdillah, dinar bin Abdillah, wa Hawas, Hawasi, wa Nu'aym bin Salim, Nu'aym bin Salim, wa Ya'la, dan Ya'la ibn al-Asdaqi, wa Abil Abi Dunya al-Asyaj, wa Nahuhuma, dan seumpama keduanya. Wa hadzal qismul awwalu, ini bagian yang pertama, huwa afdhalu anwa'il ulum ulwi wa ajannu. Ini bagian yang pertama itu paling afdal daripada macam-macam hadis ulu dan ya ajal. Syartu ayyakuna sahihan wa yusamma bil ulwi al mutlaqi. Wal makna awal ulu fil aksamis al baqi nisbiyun. Ini bagian yang pertama, itulah paling afdal macam-macam tinggi dan mulianya, cakepnya, dengan syarat bahwa adalah dia itu sahih. Hadisnya benar-benar sahih dan dinamai dengan ulu secara mutlak. Dan ulu pada bagian-bagian al-baqiyatu nisbiyun, yang tersisanya itu namanya nisbi. Misalnya Ahmadu, Imam Ahmad, an Ismail, dari Ismail, an Abdillah, an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, marfu, hadis yang marfu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu iza da'akum ahadukum falyatazim du'a, apabila duduk salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mengucapkan auzubillah. Wala yaqul, dan dia tidak berkata Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allaha lastaqsarhu. Apabila salah seorang di antara kamu mendakwakan, maka ia menyatakan mendakwakan bahwa dia telah disetubuhin. Idza kana ahadukum falyatazim du'a, apabila berdoa salah seorang kamu, maka hendaklah dia itu ya ia fal ya zimi doa, hendaklah dia itu maksimalkan doanya. Ya azimi cita-cita, maksimalkan doanya. Iza da'akum ahadukum fal ya zimi doa. Iya. Kata Rasul begitu, apabila doa salah seorang kamu, maka hendaklah ya ia teguhkan doanya, gitu ya. Azam itu cita-cita, teguhkan, maka hendaklah ia teguhkan doanya.
Jadi biar teguh doa, biar yakin. Yang doa baca apaan? Ya doa biar teguh. Wala yakul, dan dia tidak mengatakan Allahumma syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika engkau kehendaki maka berikan kepadaku. Jadi kalau doa jangan pakai insya. Insya Allah dikabul. Jangan begitu. Oh, doa mudah-mudahan ya Allah kabulin. Iya, amin, amin. Orang minta doa kita bilang insya Allah. Ya. Ya, orang minta doa kita bilang insya Allah. Salah bilangnya mudah-mudahan. Ini banyak, masih banyak nih kita doa pakai insya Allah. Ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Ya Allah, insya Allah doain biar mati husnul khotimah. Jangan begitu. Mudah-mudahan, pakainya mudah-mudahan. Jadi wala yakul, enggak mungkin dia mengatakan Allahumma, ya Allah, in syi'ta fa'atini, jika engkau kehendaki maka berikan aku. Jangan. Fa inna Allah la mustaqraha lahu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah dipaksa. Al-Qismasani wallahu a'lam.